saya pernah curhat ya pada Bapak sebagai lawyernya. Nasdem ini masih memperhatikan si SEL sebagai orang yang pernah berkontribusi atau bagaimana? Mau dibilang memperhatikan, ya gimana ya? Mau dibilang dijebloskan, ya iya, mau dibilang diperhatikan, rasa-rasanya enggak. Mau dibilang dilepas aja begitu. Kalau teman-teman coba mengamati secara baik bagaimana perform kami dalam setiap kali persidangan dalam kaitan dengan peran Nasdem, itu sebetulnya adalah merupakan sebuah sinyalemen sesungguhnya bahwa ada hal yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Nasdem di situ. Tapi kemudian kita masih butuh lagi ada beberapa rangkaian dan keterangan-keterangan lain yang itu bisa memperkuat apa yang menjadi dugaan itu sehingga dia menjadi lebih kencang. Namun hingga saat ini kita belum mendapat formula itu, makanya kami masih melihat kira-kira momentum mana yang pas terkait dengan itu. Secara personal, pernahkah dia curhat sesuatu tentang Nasdem, misalnya merasa ditinggal atau Nasdem masih terus Sepertinya memberikan? Beliau merasa bahwa ditinggal oleh Nasdem. Nasdem nyaris tidak punya tanggung jawab apapun terhadap Pak SEL hari ini.